Saya persilakan kalau masih ada pertanyaan. Ini Pak, Elsita Pak. Pak, Elsita Pak. Ya, ya. Kenapa waktu itu? TV One dulu ya. Setelah itu Elsita. Silakan mungkin dari Dirkrimum bisa menjawab. Izin Pak Dohan dari TV One, sebetulnya dapat dijelaskan apa kendala dari pihak kepolisian untuk menemukan Peggy Setiawan, mengingat kasusnya 8 tahun yang lalu baru saat ini, dan lalu seperti apa update untuk pengejaran kedua DPO lainnya Pak? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari TV One. Terkait mungkin pertanyaan pertama nih, pertanyaan paling banyak kami terima, kenapa kok lama? Yang pertama bahwa pasca kejadian PS ini kemudian meninggalkan kampung halamannya, dia pergi ke Ketapang sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Kabit Humas. Di sana dia tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Namun PS tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung daripada ayahnya. Di sana dia mengaku sebagai keponakan, demikian juga bapaknya mengenalkan kepada pemilik kos bahwa PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Yang kedua, kenapa kita sulit untuk menemukan ini, bahwa tidak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan bahwa PS itu ini orangnya. Padahal mereka tinggal di satu lingkungan, bahkan ada teman sekolah ataupun teman bermain. Jadi kenapa kesulitan kita selama ini seperti itu? Karena memang saksi yang berani menerangkan itu belum ada. Akhirnya kita ajak bicara para tersangka yang sudah vonis dari hati ke hati, mereka menerangkan bahwa PS adalah ini orangnya. Sehingga kami melakukan pelacakan. Itu mungkin ada alasan lain dari Pak Tersangka ya, apakah memang dia melindungi ataupun PS ini sejauh mana sepak terjangnya di kalangan mereka, ada yang bilang takut dan sebagainya. Jadi ketakutan dari mereka saja, tidak berani menerangkan PS ini orangnya. Sehingga itu mempersulit kita untuk melakukan pelacakan. Dan menurut keterangan dari Kepala Lingkungan atau RT di tempat tinggal di mana PS berada juga, manakala PS ini pulang ke rumah juga sering menggunakan masker sehingga berusaha mengelabui apa namanya lingkungan. Nah, dia kemarin pergi dari Cirebon sekitar tanggal 15-an ke Bandung menggunakan masker juga sama menurut keterangan dari kepala lingkungan yang ada di Cirebon. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.